warahmatullahi wabarakatuh. Setuju. Salam.
yang mampu menghebatkan siapapun di antara kita. Siap untuk mendengarkan? Siap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hadisnya yang penuh dengan kejujuran. Inna shidqa tumanina wa kadhiba rina. Kejujuran itu keintiman dan dusta itu keraguan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tahukah kita sekali kita berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan sebelumnya, dan sekiranya kita jujur dengan diri sendiri kita akan jujur dengan orang lain. Ingatlah wahai kawan, seorang yang menipu orang lain sebenarnya jangan untuk menipu dirinya sendiri. Kalau sudah begitu, maka benarlah apa yang disampaikan baginda Rasulullah di atas tadi, bahwa seseorang yang tidak jujur dengan kehidupannya akan dipenuhi dengan keraguan atau tidak tenang. Hadirin dan seluruh sahabat audiens yang berbahagia, dalam sebuah riwayat Nabi Abu Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mempertegas dampak dari kejujuran dan kebohongan. Mari kita simak sama-sama. Sepakat? Sepakat. Alaikum bisidki wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan, sebab kebaikan mendatangkan seseorang ke surga. Dan jauhilah orang yang berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, sebab kejahatan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan yang saya cintai serta para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, sebagai penutup.
khilafnya mohon dimaafkan. Kami panggil peserta dengan nomor 250. Bersiap-siap.